Kalau ditanya ganteng ya pasti ganteng lah. Masa nggak ganteng sih? Lebih ganteng aslinya kan daripada di kamera ya? Betul. Gak satu-satunya artis pertama kalinya juga Ica dicium sama artis baru sama Babang. Jadi first impression Ica dicium artis pertama kali sama Bang Andika lah, rasanya wow. Andika, terus ada di bawahnya. Ica jawab pertanyaannya. Ica memang mau memilih Babang Andika untuk menjadi model video klip. Jadi teman-teman membantu Ica untuk merealisasikannya. Dan juga karena lagu Ica sendiri pop Melayu itu pas banget sama model lagunya, genre lagunya kangen band. Jadi maka dari itu Ica pilih kangen band untuk gabung dalam proses video klip Ica ini. Termasuk pembikinan lagunya juga kita kerjasama bareng Mas Tama juga. Kalau ditanya ganteng ya pasti ganteng lah. Masa gak ganteng sih? Lebih ganteng aslinya kan daripada di kamera ya? Betul. Gak boleh peres Pak. Ayo, lebih ganteng mana? Aslinya apa di kamera? Yang pasti Ica bangga, bersyukur. Kalau dibilang deg-degan pasti deg-degan. Karena apa? Babang Tamfan ini satu-satunya artis pertama kalinya juga Ica dicium sama artis baru sama Babang Tamfan. Ica dicium artis pertama kali sama Bang Andika lah, rasanya wow. Dan itu prosesnya ada adegan cium kening, tapi dilakukannya 3 kali karena Bang Andika salah terus, gak tahu salah terus. Ya pasti Ica bangga dan bersyukur banget karena Bang Andika ini juga termasuk idola Ica juga. Banyak lagu-lagunya itu enak-enak. Dari Ica kecil, Ica suka banget sama lagu-lagunya Bang Andika. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah single Ica yang ini bisa gabung, dibantu sama teman-teman kangen band. Ica sangat berterima kasih banyak buat Bang Andika, buat teman-teman kangen band yang lain juga Ica terima kasih. Oke, Bang Tampan bisa dijawab. Tadi pertanyaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dari zaman gua kecil sampai besar, ternyata kakak-kakak gua di sini masih awet muda sekali ya gitu. Kita yang awet tua gitu. Ini wajahnya bukan orang-orang baru gitu loh. Jadi yang di depan orang-orang lama, yang di belakang orang baru, yang di samping-sampingnya orang lama juga. Jadi terbackup dan tercover semua gitu. Yang pertama-tama Bang, gue ini kan santapan gosip. Jadi gue udah beberapa tahun ini insya Allah udah bener lah gitu loh. Ya jadi ya gak bener Mas Krisna ya. Jangan ke saya, langsung aja ke pojok nanti ya. Ya Mas, nanti gampang lah ngomong di belakang. Ini pertanyaannya apa sih Mas Lola? Bayarannya kita kedip mata aja, dek, gitu udah. Gitu. Enggak sih, sebenarnya lebih ke pencipta nih. Ya, kalau saya kan, ya salah ya. Mau jadi model tuh kan aneh ya? Ya, maksudnya perbedaannya biasanya kan sambil nyanyi tuh. Biasanya sama aja sih sebenarnya, karena cuma bedanya ini gak nyanyi gitu. Karena kan kangen band juga emang bikin klip kan udah biasa kita. Bedanya satu, gak nyanyi gitu. Dan gue juga di sini ya sama sih sebenarnya, baru pertama kali juga bikin video klip tuh nyium orang pertama juga sebenarnya. Bukan karena diulang-ulang atau gimana, enggak. Maksudnya gue tuh deg-deg gitu.
itu. Ya mungkin bonusnya. Bonus itu karena salah-salah, padahal di sini tidak disalah-salahin. Enggak ada yang mencangkan, enggak. Maksudnya, kalau bayaran sih di belakang, karena kebetulan Pak Tama ini kan tidak asing lagi wajahnya dari kita, zaman kita masih segini sampai bujang, sampai punya anak bareng gitu, sampai dia punya istri, saya juga punya istri sekarang gitu. Saya masih tetap bersahabat gitu. Jadi kalau teman tuh biasanya ngomongnya di belakang, di samping gitu. Jadi nggak terlalu mahal, nggak tahu kalau orang gitu ya. Ya saya rasa cukup lah untuk nyayur di rumah saya gitu, sama apa sih lebih memikirkan yang penting berkah buat anak saya gitu. Itu aja sih. Terima kasih kepercayaannya buat Ica beserta Bunda Meriah ya. Saya bukan panggil Bunda Astrid karena menurut saya dia Bunda yang meriah orangnya ya. Terima kasih juga buat Mas Krishna, makasih buat Mas Tama, saya sudah dilibatkan di video klip ini. Mudah-mudahan lagu ini berkembang dengan baik. Dan sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman infotainment media, karena besarnya saya itu karena kalian juga, bukan karena siapa-siapa. Makanya saya selalu berpikir teman-teman media dan infotainment itu seperti keluarga saya gitu, karena saya merasa baik buruknya sampai sekarang gitu karena berkat kalian. Itu aja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Atur sum-sum. Cerita langsung dari Ica ya, waktu malam-malam langsung cerita curhat tentang perasaan dia malam-malam ya. Betul. Iya kan. Malam-malam tentang pasangan juga dibayar loh. Macam-macam kok. Nah ini kan cerita sejujur real ya. Cerita benar kebenarannya. Jadi emang. Jujur. Bisa. Beda ya, Ming bagus sama Ming gak bagus ya. Ya, sorry. Diulang tadi cerita nih, itu memang cerita curhatannya Ica langsung, jadi begitu curhat langsung besok menjadi lagunya gitu. Yang saya tanyakan adalah liriknya tuh sepertinya simpel banget. Iya, simpel. Itu apakah memang seperti itu dengan lirik yang ada dengan curhatan tadi atau gimana? Memang begitu, itu permintaan. Jadi kebetulan Ica itu cerita langsung malamnya Ica ya, jadi curhat, jadi langsung kita bikin lagu tentang kesadaran jiwa ini. Kebetulan dia memang punya hubungan beruntung, punya pasangan dia yang selalu care sama Ica, dan kebetulan pasangannya itu bukan karena care dengan Ica aja, ke semua orang tuh baik. Betul nggak Ica? Betul ya. Jadi begitu langsung aku dengerin curhatannya, besok langsung dibikinin. Oke. Lagunya emang bisa dibilang easy listening banget, karena cocok pada kalangan kita sendiri. Sukanya kan lagunya yang gak ribet-ribet gitu, yang gak susah buat dihafalin.
Kebetulan waktu itu ceritanya Ica itu curhat sama Mas Tama. Karena Ica udah anggap Mas Tama kan abang sendiri. Ternyata lagunya bisa dibikin lirik, dibikin lagu, jadilah lagu Sandaran Jiwa. Kenapa lagunya bisa mendalami seperti itu? Karena lagu itu kisah Ica sendiri, begitu. Jadi kalau dibilang ada seseorang, ada. Ya memang seseorang itu Ica berharap sih semoga menjadi yang terbaik dan selalu setia menemani Ica dari Ica masih sama dari Ica awal sampai di titik ini. Semoga aja nantinya kedepannya bisa selalu menemani Ica, mendampingi Ica gitu. Amin. Dan gimana Mas Tama? Gak nyangka ya lagunya Sandaran Jiwa bisa jadi viral seperti ini. Ica juga gak nyangka ternyata jadi lagunya. Udah itu aja sih mungkin.